di mana Wali Kota Tarakan Chairul secara tegas menghimbau di akhir tahun ini agar para ASN terus bisa menjaga keprofesionalan dalam menjalankan tupoksi mereka, terutama sektor responsivitas dalam melayani masyarakat. Chairul menjelaskan masih ada masyarakat Tarakan yang mengeluhkan terkait pelayanan utama di sejumlah dinas, di mana hal ini perlu ditanggapi serius oleh para ASN yang ada di setiap dinas tersebut. Karena itulah Chairul menegaskan bahwa dinas-dinas yang ada merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kota yang sudah seharusnya sinergi melakukan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Metode penyelesaian masalah yang dikeluhkan pun bisa ditanggapi secara struktural. Saya berserah diri di atas hadiranmu. Dengan cepatnya aduan permasalahan masyarakat tertangani, maka dapat menghindari adanya berita miring yang sering disebarluaskan di media sosial. Karena itu, Chairul benar-benar berharap agar pejabat yang ada di setiap dinas dapat menanggapi serius jika ada aduan, saran maupun kritik dari masyarakat. Kerja, ya, tentu bahwa saya berharap Bapak membantu kita pemerintah ini, jadi program kita, kami juga tidak lama lagi akan mengakhiri masa jabatan ini. Kalau Bapak serius menyelesaikan, kalau ada keluhan masyarakat segera diselesaikan. Baru tadi pagi sudah saya rapat dengan beberapa dinas, mengingatkan bahwa ada bagian-bagian yang sering masyarakat itu mungkin karena dia lapor ke dinas ya tidak tembus, akhirnya lapor ke wali kota, WA, dan sebagainya. Sehingga maksud saya, Bapak Ibu, tolong ada responsif juga. Ya, kalau ada sesuatu responsif, cepat ditanggapi, sehingga itu tidak kemana-mana ini barang. Raga Kozazi, Tarakan TV.